Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau mereview sebuah truk NMR Giga yang sangat legendaris ya geng ya. Nah truk ini bernama truk Giga Marga Jaya. Nah buat teman-teman yang truckers ya, dimanapun anda berada, sopo sih gak kenal Marga Jaya. Ini dulu pernah saya review juga sih, tahun berapa, bulan berapa lalu, itu juga lumayan meledup ya. Oke, ini varian baru, updatean terbaru dari X-Play kembar. Yuk seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, ini dia truk Giga Marga Jaya varian black atau yang hitam ya geng ya. Waduh kepencet. Ini ini varian ya, liverinya mungkin bisa sih kalau setahu saya ya, untuk bagian terpalnya ini terpalnya gayor mas. Ganteng pol ya geng ya. Dulu pernah sih nge-review yang varian apa ya, lupa ya, yang pink ya, tapi lupa sih ya. Yuk langsung kasih nah yang varian black ini ya mas. Oke, kelihatan di sini Rebecca.co ya, tahu sendiri ya, ini jebolan dari karoseri Rebecca konsep mas. Oke, dan untuk judulnya lumayan detail jelas, berwarna kuning lah, Marga Jaya segel deh anjay. Nah ini geng yang saya tanyakan, ini bumper ya, kayaknya bumper lama tapi lupa saya namanya. Kalau kalian tahu ini bumper namanya apa ya, bisa komen di bawah ya geng ya. Dan kelihatan di sini NMR mas, ini juga kebetulan ya, beberapa hari ini agak jarang ya geng ya review NMR gitu ya, kenter bawaannya dan kita bawa NMR ini mantul mas. Kita geser ke kanan, kelihatan di sini untuk bumpernya, bumper pengaman maksudnya ya mas, minimalisan stainless steel mas. Oke, dan ya di sini semuanya juga stainless steel, ke bawah weldop warna putih, dan tetap boys pokoknya truk artis mas, ini artisnya jalanan ya guys ya, yang sopo sih gak kenal Marga Jaya. Dan kelihatan di sini katingan stiker yang sangat menggoda, rame asik untuk dilihat ya, aku suwen nih truk sing rame nih ya geng ya. Oke, kita geser ke belakang. Ini gayornya sangat menjulang ya kayaknya. Jadi full tank bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang ya. Jadi ini kayaknya nanti kalau buat omlingan ya, kayaknya gede banget ya kayaknya. Kita coba nanti untuk mengomling sampai sampai ya miring-miring. Kita geser ke sisi kiri. Nah, kurang lebih juga sama ya geng ya, bumpernya juga sama, weldop velg-velgnya, kaki-kakinya sama mas. Oke, kita masuk ke dalam kabin. Seperti ini interiornya, minimalisan warnanya standar ya. Di sini ada setir, berfungsi speedometer, nanti kita cek bareng-bareng. Ada kipas, apakah bisa berputar, kita cek. Ada Edson Aqua dan radio, dan mapnya ada di sisi kanan ya geng ya. Oke, langsung aja kita ke animasi mas. Yuk, animasi pertama des. Nah, animasi pertama, waduh, mengangkat head kepala, kalian lihat ya di sini untuk tekstur mesinnya, waduh mantap banget mas ya, kayak teringat Thailand style. Bung pak wung pak wung. Ya di sini tekstur mesinnya sangat keren sekali. Kalau di dunia itu kurang tahu sih apakah memang sekeren ini ya truk di dunia nyatanya, tapi ini yang versi mod kayak gini last, tekstur warnanya, bentuk 3D-nya sudah ngeten mas. Ini mod free, tenang, mod free ya, hot free. Ya kita geser ke sini, coba. Sangat mantul mas. Waduh. Kita lanjut ke animasi kedua yuk. Animasi kedua mengangkat bumper depannya ini ya geng ya, jadi tetap ada nuansa hidroliknya. Dan ini nama bumpernya apa sih, lupa geng aku, yang tahu mohon komen ya, lupa oke ya. Ini kayaknya bumper udah lama sekali sih, tapi yo nggak apa-apa ya geng ya, yang sekarang ini lagi hype kan Patriot langsung. Oke, lanjut ke animasi ketiga. Klerudiar, animasi ketiga menghilangkan muatannya ya, menghilangkan terpal gayornya. Dan kelihatan di sini kalau lihat muatannya mangga kayaknya geng ya, tak zoomin dulu, mangga atau jambu ya geng ya. Mangga ya geng ya, ini teksturnya
oke mas eh. Muat mangga yang kok miring-miring ini numplek pura kiko. Dan tidak hanya terpal yang hilang, tapi suspensi di sini bisa turun ya geng ya. Kalian fokus ke bannya. Oke, suspensinya bisa turun, jadi ada nuansa-nuansa ya ceperan seperti truk-truk kontes ya. Oke, nice. Untuk tombol pintu, ini membuka pintu kanan kiri juga bak belakang ya geng ya. Dan kelihatan di sini ada tekstur ya, tekstur mbah siapa ya geng namanya, lupa. Yang tahu bisa komen, mungkin teman-teman yang ngerti ini gambarnya mbah siapa, apakah ada namanya tapi kurang jelas ya, tapi enggak popo ya geng ya. Oke, cahaya mulia mantul mas. Kita lanjut ke bagian perlampuan. Des, nah lampu utama nyala seperti ini. Lampu jarak jauh di bagian fog lamp warnanya ke kuning-kuning oren-orenan, tapi nggak apa-apa. Headset saya nyalakan dan kelihatan di sini. Oke, nice sih. Di bagian mesin ada sedikit cahaya ya, geng ya. Benar, tak lihatin ya. Ada sedikit cahaya tuh. Tadi ada ungu-ungunya ya. Jadi yo bisa nyala, geng ya. Tuh keren banget loh, geng ya. Jadi kalau di depan, kalau dari depan grillnya itu kelihatan ya tadi, geng ya. Ada warna pink-pinknya gitu nyala, geng. Saya kok angel mentok. Nah, tuh seperti no. Wah, ya kleru ku mencet bae tiang. Ya ada nuansa tuh pink-pinknya ya geng, tapi yo keren menambah estetika ya. Tidak hanya itu ya geng ya, yuk kalian harusnya bisa nebak ya. Lo kelihatan apa? Kelihatan apa? Ayo, ayo, masuk, kotrobok, kotrobok. Ya, ini hadir dengan strobo mengarit dan pasti ya, pasti kalian tahu cara menyalakannya ya geng ya. Strobo mengalir, strobo mengalir. Ya, ini truknya ada strobo mengalirnya di bagian balas ya. Mod freezer keren ini loh bos. Coba ya geng ya, kita lihat detailnya mas. Oke, kita lihat detailnya. Yang depan ada juga ya geng ya, tapi sayangnya di sini untuk wiper dihilangkan ya, mungkin diganti dengan strobo depan ini ya geng ya. Oke, nice, keren tuh. Ini biasanya bisa di custom sih ya, strobo, tapi kurang tahu juga. Dan kelihatan di sini setro, waduh sampai sasi-sasi ternyata warnanya yang pink tadi ya. Strobo mengalir mas ya. Ini pokoknya mau TX play kembar ya, tahu sendiri ya geng ya. Kau mantul aja ke terangannya ya, pasar malam tapi los aku ini gimana? Sowan yang pol ya geng, terus. Mantul ya geng ya. Untuk sisi belakang sayangnya ya hanya stop lamp full seperti ini tok ya geng ya. Oh bener ya, full ya geng ya. Oh mantul, tapi enggak apa-apa sih geng ya, udah keren pol. Yuk langsung aja kita bawa jalan mas ke, seperti biasa saya menggunakan OBB Graphic 4K Ultra Sound Ngincus transmisi manual. Tarian pertama untuk kalian mas. Yo hati-hati, ini trafiknya kok macet ya geng ya. Ya, ini lampunya saya nyala. Aduh, trafiknya macet ya, geng ya. Aduh, duh. Gimana ini? Menguji skill. Waduh, nyantol sidik ya, geng ya. Enggak apa-apa, nyantol sidik. Oh, kita ambil kanan. Bener nih, geng ya. Saya bilang tadi ya, ini buat omling cocok ya, buat teman-teman yang suka omling ya. Oke, aduh, nyantol apa toki? Nyantol rambu-rambu. Oke, di sini saya pakai transmisi manual dan kalian bisa lihat untuk tarikan ya, geng ya. Ya kalau dibilang berat, berat ya, karena mengingat muatannya ya, geng ya. Jadi outdoor mode-nya mendesain ya tarikannya agak berat dikit gitu ya, geng ya. Tapi ya overall masih aman sih kalau transmisi otomatis. Oke, langsung kita omblengin mas. Kelihatan di sini suspensi real ya. Dalannya belok, dalannya belok. Awas, dalannya belok. Oke, langsung angkat. Enak geng buat oleng ya. Yuk, konsentrasi dulu mas. Oke, hati-hati. Strobonya itu loh geng ya, strobonya sangat menggoda pol. Oke, kita coba oleng lagi. Awas. Kok rodok ngeprem. Coba olengin. Bisa ngangkat ban gak geng ya? Jalannya marahnya gak iso lurus. Waduh, ngeri geng ban nih. Waduh, ngeri mas ya. Ngeri. Waduh, parah ya geng ya ini. Buat temen-temen tak ingetin pokoknya hati-hati. Tapi di sini stabil geng ya. Buat nerepes gitu banyak nggak ngangkat terus nggak guling ya. Keren ini paduan konvertanya ini pasti mantul pol ya. Kita coba oleng lagi geng.
Tapi jalannya agak lurusan, tapi moga-moga tidak ada terang. Ah, Baemin gua tenang. Aduh, sulit ya geng ya, kalau kita omleng di jalur yang ya sempit, nggak luas, apalagi nggak tol. Tapi overall modnya enak buat omleng, suspensi mendukung, sangat-sangat mendukung. Oke, ini tampilan kabinnya, kelihatan di situ speedometer berfungsi dan ada kipas juga berfungsi ya geng ya. Oh nice, nice sih. Tapi yo sayangnya tidak ada wiper, tapi nggak masalah ya geng ya. Penggantinya strobo yang depan tadi mas ya, sangat mantul pon, keren pol ya. Oke ya mas, yuk kita coba oleng dari dalam geng. Enak pol ya geng. Enak pol. Traffic. Hampir-hampir, single city ya, tapi gak popo ya geng ya. Overall modnya keren mas, jadi buat teman-teman yang minat langsung gasin download, link downloadnya ada di deskripsi berserta kredit mod lengkap. Oke guys, mantul ya, kita bawa truk Margo Joyo varian black yang sangat cetar mempesona. Ya buat teman-teman langsung gasin ya setelah nonton video ini pastinya. Oke buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silakan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.